Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku selama ini. Dan kepada teman-teman yang baru gabung, perkenalkan, aku Atin. Beberapa hari ini di rumahku hujan, entah itu pagi ataupun siang. Alhamdulillah ya, Allahumma shoyyiban nafi'an. Semoga hujan yang diturunkan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Kalau di rumah kalian bagaimana? Apakah sedang hujan atau tidak? Sebelum hujan, tadi aku sudah belanja telur dan sayur-sayuran untuk dimasak hari ini. Masya Allah, hari ini telur harganya naik jadi Rp32.000, padahal terakhir aku beli itu Rp28.000 per kilogram. Kalau di tempat kalian, harga telur per kilogram berapa teman-teman? Sebagai ibu rumah tangga, aku itu harus pintar-pintar ngatur uang yang diberikan suami agar uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai jatah gajian nanti. Kalau dulu tuh aku pusing bagaimana caranya menyusun anggaran untuk bikin menu selama 1 bulan, apalagi itu menu kelas 3. Ya, dulu itu aku kerja jadi nutrisionis. Tapi enaknya kalau dulu itu aku cuma bikin menu-menu aja. Kalau sekarang, selain bikin menu, ngatur uang, belanja juga, semuanya. Masya Allah, bener-bener jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Aku tuh gak jago masak, aku cuma bisa masak yang simpel-simpel aja, seperti sayur bening, tumisan, grill, atau goreng. Ya aku bisa, bahkan sampai sekarang itu aku gak bisa bikin cake yang mulus. Aku cuma bisa bikin cake bantet, tahu gak cake bantet itu apa? Brownies. Kalau sepupu aku bilang nih, aku tuh cuma bisa masak yang pakai bumbunya sudah jadi, kayak misalkan spaghetti atau mungkin steak. Itu aku enak, tapi kalau aku suruh bikin masakan Indonesia pasti kurang garam, kurang gula, atau kurang bumbu. Tapi ada untungnya juga dong, karena kalau semua aku bisa kayak bikin cake, bikin masakan, bikin dessert, bikin appetizer, semua aku bisa, nanti GoFood-nya gak laku. Karena biasanya di Sabtu Minggu aku pasti ada aja yang GoFood. Duh, maaf ya, jadi dengerin aku curhat deh. Balik lagi kegiatan aku hari ini. Aku hari ini mau masak sup ayam. Karena kemarin aku lewat depan sup ayam Klaten dan jadi kepikiran untuk masak sup ayam. Cuma bedanya kalau di aku pakaikan sayuran agar lebih banyak gizinya. Aku kalau masak itu tidak banyak. Aku cuma masak untuk ukuran 3 orang dalam 1 hari saja. Karena sebisa mungkin aku mengurangi makanan sisa. Bukan berarti tidak makan makanan hangatan ya. Tetap aku makan kalau memang ada sisa. Tapi sebisa mungkin jangan sampai makan makanan yang sudah dari kemarin yang dipanasin. Karena makanan yang sudah dipanaskan pasti nilai gizinya kurang. Kandungan garamnya lebih banyak karena airnya sudah menyusut. Dan yang lebih jelek lagi, kalau makanan itu banyak mengandung lemak, pastinya lemaknya sudah berubah menjadi lemak tidak baik karena sering dipanaskan. Nah, kalau aku solusinya, jika masak terlalu banyak, sebagian aku masukin kulkas. Nanti pada saat aku makan baru dipanaskan. Tapi bukan sayuran ya, biasanya yang aku masukin kulkas itu sejenis kayak protein. Hujannya masih belum berhenti. Pada saat kayak gini, cocoknya makan yang hangat-hangat. Aku mau masak sup ayam dulu. Setelah airnya mendidih, aku masukkan ayam, tetapi air rebusan ayam ini nanti akan aku buang. Untuk bumbu halusnya, aku menggunakan 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih,
dan 1 sendok teh lada. Ini akan aku haluskan. Cobeknya cantik ya. Aku lebih suka pakai cobek yang ini, enggak tahu kenapa, padahal ini tuh cobek untuk bikin sambal. Aku punya cobek yang agak besar tapi jarang aku pakai. Setelah air rebusan ayam yang pertama dibuang, aku tambah lagi dengan air yang baru. Sini aku masak sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, aku tambahkan daun serai, daun salam, daun jeruk, dan jahe yang sudah digeprek. Biasanya aku juga tambahkan biji pala, cuma kali ini aku tidak punya stok biji pala. Bumbunya ditumis hingga harum. Setelah harum, lalu kita masukkan deh ke dalam panci yang sudah berisi ayam tadi. Setelah itu, baru aku mau masukin sayurannya. Teman-teman pasti sudah jago banget kan bikin sop ayam ini? Ini namanya sop ayam Klaten versi aku. Jangan lupa masukkan daun bawang dan daun seledri. Tambahkan garam, tambahkan penyedap, lalu koreksi rasa. Jika memang masih ada yang kurang, ladanya bisa ditambah lagi. Tunggu sampai sayurannya matang, siap diangkat deh. Kalau aku, biasanya aku tambahkan potongan tomat dan bawang goreng, dimakan saat masih panas. Lebih segar lagi kalau ditambah jeruk nipis dan sedikit sambal. Dalam suasana hujan seperti ini, pasti nikmat. Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai habis. Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong di subscribe dan di like ya, agar bisa membuat channel aku berkembang. Terima kasih semuanya.